Udah mulai kayak ini. Udah mulai toh ini. Udah mulai ya ini ya. Halo? 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 Udah mulai ya ini ya? Udah mulai. Udah mulai ya kayaknya ya. Ya udah. Oke, adik-adik sekalian yang sedang menonton mungkin atau yang kapan-kapan menonton replay ya. Perkenalkan, nama saya Suryo ya. Adik-adik bisa panggil saya Pak Suryo atau Mbah Suryo ya, adik-adik ya. Tapi saya masih muda jadi panggil saya Pak Suryo saja ya, adik-adik sekalian ya. Jadi adik-adik, di sini Pak Suryo mau coba lanjutin progres permainannya Mas Sida Ivan ya. Mas Sida Ivan kemarin main game ini guys. Gak boleh ngomong guys ya adik-adik ya. Ini Pak Suryo ya, gak boleh ngomong guys ya. Pak Suryo ini bapak-bapak ya, gak boleh ngomong guys. Okay. Jadi Mas Sida Ivan kemarin main toh. Nah, Mas Sida Ivan sekarang sakit demam adik-adik ya, gara-gara main ini. Ini ternyata gak boleh sembarang orang yang mainin game ini adik-adik sekalian ya. Ntar lagunya habis adik-adik, tak style ulang ya, biar serem ya, biar kedengarannya serem adik-adik sekalian ya. Oke. Adik-adik, sampai mana saya bicara ya adik-adik ya. Jadi ini karena Mas Sida Ivan gak bisa lanjutin gamenya, jadi Pak Suryo yang mainin. Kebetulan Pak Suryo ini berkunjung ke rumah Mas Sida Ivan ini buat ngeliat nih Mas Sida Ivan ini sakitnya karena apa tadinya gitu. Ternyata dia gara-gara habis main game ini kemarin gitu. Tadi siang dia live stream toh. Nah itu sebenarnya replay adik-adik sekalian ya. Itu replay. Ya kalian tuh nonton replaynya Bang Sida Ivan aja itu. Bang Sida Ivannya itu lagi sakit, dia lagi rebahan adik-adik ya. Udah saya kasih obat-obatan tadi, udah saya kasih ramuan-ramuan biar cepat sembuh ya. Doain aja adik-adik ya sekalian ya, doain ya. Oke. Ah ini pencet mana ini adik-adik sekalian? Pencet mana ini? Main ya, pencet main ya. Mas Ivan bilang adik-adik, kemarin dia udah main yang di gubuk tua ya. Dia ketemu sama hantu ini nih. Hantu yang kepalanya copot. Kayaknya enggak deh. Dia bilangnya kepalanya yang terbang ya. Kepalanya terbang, ada hantu kepala terbang katanya. Terus ada hantu wanita berpakaian rapi katanya di ruang tamu. Saya enggak tahu yang mana itu ya. Dan katanya ini karena udah pernah menang. Saya coba lanjutin gamenya mungkin di sebelah kanan ya. Saya pencet ya. Ah ini ada rumah sakit jiwa adik-adik sekalian. Saya baca dulu ya ini ya. Apa ini? Rumah sakit jiwa yang sudah lama tidak terpakai. Oh ya. Dokter sakit jiwa yang mengepalai rumah sakit ini adalah psikopat yang suka melakukan hal sadis kepada para pasiennya. Waduh. Berarti di sini hantunya menggunakan kekerasan adik-adik ya. Kita harus hati-hati ini. Untungnya ya nih adik-adik sekalian, saya kasih tahu nih ya. Pak Suryo ini bisa dibilang ya, atau orang-orang bilang saya ini sakti ya. Sebenarnya saya nggak mau ngaku-ngaku ya, tapi biar adik-adik sekalian biar tahu ya. Oke, lagunya habis lagi nih, saya looping aja kali ya. Nah, oke, udah kedengaran lagunya adik-adik? Absen pak, ah harus absen po, absen apa iki? Sebut-sebut nama po, harus sebut-sebut nama po. Tak ini deh, tak bacain nama-nama yang lagi nonton deh. Ini ada siapa ini? Ada adik Jojo Lim, ada adik Agus Saputro, ada adik Titan Speakerman. Ini siapa iki? Siapa iki guys? Pak Suryo gak boleh ngomong guys ya. Adik-adik kata Mas Sida Ivan gak boleh ngomong guys ya. Harus stay karakter ya. Nah, tak bacain lagi namanya siapa ini. Ada Sida Sono. Wah, Sida Sono ini kayaknya orang Jatim nih kayaknya ya.
ada Mas Eko Wahono, ada Mas Alia juga ini, ada adik Agus Saputro, ada Bambang Bintang ya, ada Mas Darmawan juga ini. Ini banyak sekali ini, saya tidak bisa bacain satu-satu adik-adik ya. Ya udah adik-adik sekalian, aduh, kata Mas Idaipan harus dimunculin ininya adik-adik, live chatnya di samping ya. Saya lupa caranya gimana ini. Saya coba dulu ini. Apakah bisa? Bukan ini. Gimana ya? Adik-adik sekalian ada yang tahu nggak ini? Nah, udah bisa adik-adik ya. Sekarang tak coba mainin yang di rumah sakit jiwa ya. Semoga kita bisa mainkan game ini dan selesaikan game ini dengan tenang adik-adik sekalian ya. Oke, loading adik-adik. Nah, saya dipesankan oleh Mas Sida Ivan, katanya sebelum jam 1 kita masih boleh lihat-lihat keadaan tempatnya guys. Kok guys lagi? Lobby RS. Oh ya, lobby RS seperti ini ya adik-adik ya. Kita di sini cuma disuruh ngeliatin keadaan ya. Di sini ada jendela, ada exit, ada lemari jatuh, ada dilarang merokok ya. Adik-adik sekalian yang sedang menonton tidak boleh ngerokok ya. Merusak paru-paru dan merusak lingkungan. Ini apa ini? Full. Kamarnya full nih, ruang IGD ya, penuh sama noda-noda darah ini. Ini kenapa ada foto anime ini? Mbah Suryo sebenarnya dulu suka anime ya, adik-adik ya. Ini apa ini? Ada jam di sini ya, kita harus perhatiin ya adik-adik ya. Ada kasur, kasurnya 5. Ada infus 2, ada jendela. Ada lampu-lampu 3, ada jam dinding. Yowes, kita next. Waduh, udah 1:30 adik-adik, kita harus cepet iki. Di sini ada gambar orang tak pakai baju ini. Bahaya nih. Ini ada gambar ginjal nih. Ginjal kata Mas Daipan kemarin itu mahal ya adik-adik ya. Kalau ada hantu membawa ginjal, kita ambil ginjalnya aja, dijual. Lumayan loh. Biar kaya ya. Biar kalian kaya raya adik-adik. Sini ada infus, ada bantal. Oh ya adik-adik sekalian, saya minta bantu ya. Minta bantu untuk hafalin nih lokasi-lokasi peletakan barang-barang dan segalanya lah. Karena Mbah Suryo ini udah tua, lupa ya. Nah, di sini ada ABCD nih, ruang pasien, ruang anak kecil sepertinya ini ya. Ada spidol juga di sini, mungkin ketutupan ini ya. Nih. Tak kecilin deh. Nah, tak kecilin gambarnya ya, tak kecilin ya. Ada kursi. Lalu ada jendela di sini. Waduh, nih hurufnya coba guys. Kok guys lagi? Enggak boleh ngomong guys ya. Pak Suryo enggak boleh ngomong guys adik-adik sekalian. Suara bosan, suara bisik apa itu? Bentar, lagunya tak matiin dulu adik-adik. Tak pause dulu ini gamenya ya. Lagunya ini makin nyeremin ya. Kita pakai lagu dari gamenya saja. Oke. Yang mana ini? Ah, ini. Nyalain. Aduh, Pak Suryo masuk angin adik-adik. Ya sudah, tak lanjut main. Yo. Di sini ada tempat tidur pasien. Oh, ini ruang bedah adik-adik ya. Adik-adik kalau disunat atau mungkin nanti suatu hari usus buntu, paru-paru buntu, jantung buntu, nanti operasinya di sini adik-adik ya. Di sini ada teropong-teropong bintang ini. Terus ada sarung tangan yang banyak noda-noda darahnya, ada jendela, ada pintu. Yo, aduh ini ada mayat. Aduh, ini bahaya ini. Adik-adik yang lagi nonton di rumah, jangan lupa baca doa ya, sesuai keyakinan masing-masing ya adik-adik ya. Ini di kamar mayat ini. Ada 1 2 3 4 5 6 7 7 mayat, 8 sama yang ini yang kakinya tidak nongol ya. 9 sebenarnya sama yang ini juga ini. Sudah jam 1 malam ya adik-adik ya. Kita periksa-periksa sekarang ada apa aja. Coba kita balik ke sini. Tidak ada apa-apa. Yo. Lukisan-lukisan masih ada ya, aman ya adik-adik ya. Saya lupa apa aja ini, ada perubahan-perubahan apa aja ini. Mana ini? Aduh, saya lupa adik-adik. Spidolnya ada berapa tadi ya? Suara aneh. Ada suara aneh tadi di awal katanya.
Ada hitam-hitam adik-adik sekalian. Kita pilih ruang apa ini? Ruang bedah ya. Ruang bedah ada aura hitam. Yo, siapa di sini yang hitam adik-adik? Ini dia. Langsung saja kita ganti arena adik-adik. Oke, kita sudah berhasil membersihkan hal-hal gaib ya adik-adik sekalian ya. Di sini kakinya masih lengkap adik-adik. Tidak ada apa-apa ya. Kita lanjut. Di sini Pak Suryo belum melihat apa-apa ya adik-adik ya di ruang ini. Di mana ya adik-adik ya? Suara aneh. Kapan toh suara aneh? Saya tidak dengar. Di mana suara aneh? Saya tidak dengar. Kalau suara jam itu setiap berganti jam itu ada suara gong gitu adik-adik. Di sini saya belum menemukan keanehannya atau mungkin sayanya yang nggak sadar gitu. Tolong adik-adik kasih tahu. Ada suara bang di lobi RS. Ya udah saya tak coba cek ya lobi RS. Suara aneh, bersihin. Oke, lanjut. Wah, betul adik-adik. Wah, kalian sepertinya lebih sakti daripada saya ya. Ada lampu, lampunya berkedip adik-adik. Kita coba bersihkan. Cahaya, betul ya. Lampunya berkedip-kedip, cahaya harusnya bercahaya. Lampunya menyala adik-adik. Tak coba. Oh, betul. Itu siapa yang cetek-cetekin lampunya itu? Gak bagus itu. Rusak nanti listriknya. Tempat ini ya. Waduh, ini apa ini? Ada apa ini adik-adik? Tolong bantu ya adik-adik ya. Ternyata Pak Suryo kurang sakti hari ini. Kesaktiannya menghilang. Saya jadi manusia normal ini sepertinya hari ini ya. Dan memainkan game-game seperti ini bahaya sekali ini. Bahaya buat kesehatan Pak Suryo hari ini. Aduh, ada apa ini ya? Ini apa ya adik-adik ya? Pak, musiknya serem. Ya udah tahu ini dari sananya. Dari lahir gamenya begini. Aduh, udah jam 2 adik-adik. Udah jam 2. Ada apa? Perubahan bentuk ruang bedah. Perubahan bentuk ruang bedah kata Mas Genaro. Ruang bedah mana? Tak coba. Ruang bedah. Apa tadi namanya? Perubahan bentuk. Saya enggak tahu apa yang berubah di sini adik-adik. Apakah betul? Ah, betul. Apa yang berubah? Oh, ininya toh. Ininya tadi membesar ya. Saya enggak sadar loh. Aduh, adik-adik tolong bantu ya. Pintunya bergerak. Astaga. Mana? Ini ruang mayat, kamar mayat. Kamar mayat, pintu buka tutup. Oke, bersihkan. Wes, berhasil dibersihkan adik-adik. Sebentar lagi mau jam 3 adik-adik ya. Di sini ada sesuatu adik-adik. Saya tak menyadari ada sesuatu yang aneh di sini ya adik-adik sekalian ya. Ada apa lagi adik-adik? Saya mencium bau-bau gak enak di sini. Di sini juga gak enak ini baunya ini. Kenapa ini? Itu apa itu? Benda bergerak di rumah, ruang pasien. Lanjut. Bagus. Yo, di sini ada apa lagi ya adik-adik sekalian? Di sini masih normal ya, tak ada apa-apa adik-adik. Di lobi. Baik-baik saja lobi. Ruang IGD ada apa ya adik-adik? Ruang IGD ini terlalu banyak barang ya adik-adik sekalian ya. Saya bingung ini adik-adik. Ini harus ngapain ini? Komputernya membesar bukan? Harusnya Mas Ivan ajarin saya dulu ini cara mainnya yang bener gimana ini. Di sini bau sekali adik-adik. Saya mencium ada aroma-aroma nggak bener ini. Saya perhatiin dari tadi nggak ada apa-apa loh.
pulang aja kali ya. Ada mata. Ruang kamar mayat adik-adik. Kamar mayat, terus kita pilih ada mata dirusak. Bukan. Ada tambahan benda. Benda tambahan. Oke. Ada benda yang seharusnya tidak ada di sini. Matanya jatuh ya. Hal gaib berhasil dibersihkan. Bagus. Sudah jam 3 adik-adik. Bersihkan. Setan, bersihkan. Masuklah kau. Ini harus saya simpan adik-adik sekalian. Tak taruh di dalam kotak kacamata ya adik-adik sekalian. Lanjut. Bahaya ini adik. Baca doa. Oke, adik-adik, saya masih tegang ya tadi ya, ketemu perempuan tadi, apa itu? Saya enggak ngerti itu, kenapa perempuannya begitu. Ini ada yang aneh kah di sini adik-adik? Ada yang aneh enggak? Enggak ada ya. Aman yo. Enggak ada yang aneh-aneh yo. Aman yo. Loh, ini kenapa ini? Bergerak-gerak ini, guys. Adik-adik. Bergerak-gerak ini. Tadi saya nyimpan iblisnya di sini nih, bergerak-gerak ini. Enggak bisa diam ini. Mau pergi kayaknya. Apakah adik-adik ada yang menyadari keanehan-keanehan lagi lainnya? Saya dari tadi tidak nemu apa-apa loh. Beneran loh. Tak pakai skill-skill yang ada di sini, piye? Indra ke-6. Waduh, mahal betul ini. Tidak, bantuan 100. Ada hal gaib, benda menghilang di lobi RS, buru bersihin. Di lobi RS ada yang menghilang katanya adik-adik. Apa itu? Apa itu menghilang? Coba kita periksa. Benda menghilang di lobi RS, apa itu? Kita tak balikin barangnya itu, apa itu? Ah. Apa yo? Lampu po. Tak coba cek lagi pakai skill mata. Ada hal gaib. Layar monitor di ruang pasien, buru bersihin. Layar monitor di ruang pasien. Mana ruang pasien? Layar. Itu ada yang ngintip adik-adik. Astagfirullah. Mana? Apa ini ruang pasien? Benda apa ini? Ini pilih apa ini? Perubahan gambar po, perubahan bentuk po, benda tambahan po. Pilih apa ini? Setan po. Aduh, pilih apa ini? Adik-adik, pilih apa ini? Setan po. Ini ada yang nintip ini. Lah, piye iki? Waduh. Bersihin. Pilih yang apa iki? Pilih yang apa iki? Ini adik-adik enggak ada yang tahu cara ngilanginnya piye? Perubahan gambar. Apakah betul kata adik Jojo Lim? Salah adik-adik. Piye iki bersihin iki? Ruang pasien betul. Layar monitor. Oh ini, astaga. Maaf. Ya ampun adik-adik, saya kalah. Ya sudah adik-adik, kita coba main lagi. Tapi jangan lupa, di kata Mas Ida Ipan ngasih pesan, penonton harus pencet tombol like dan subscribe ya, buat yang belum subscribe katanya gitu. Nah, yang belum like di like dulu ya. Sekarang tak coba lanjut main.
nonton iklan po. Orang waduh, game bisa cuan opo iki? Game opo iki? Teman aku yang kerja sambilan main. Waduh. Lita, sopo iki Lita? Mbak siapa iki Lita ini? Iki Mbak Lita siapa iki? Ini Mbak Lita apa ini? Wah ini mesti tak pelet ini semuanya ini. Tak pelet ini. Wah. Ini Mbak bisa Lita sih siapa juga mencari couple? Oh ini katanya aplikasi buat ini po. Buat cari temen mabar po. Ya sudah, kita lanjut ya adik-adik sekalian ya. Ini setannya masih ada di sini loh. Apa harus pakai keris ajaib kita ini? Kenapa ini ngebug po? Ngebug po? Ini kenapa adik-adik? Tulisan membersihkan ini gak hilang-hilang tuh. Kenapa ini? Piyeki. Lanjut main. Loh, iki piye ngebug? Ngebug. Rusak gamenya adik-adik sekalian. Ngebug. Piye iki? Gak bisa pencet ini. Gak bisa pencet. Ngebug iki. Piye iki? Gak bisa dilanjut ini. Ulang po. Nih jamnya aja gak bergerak. Oh, jamnya bergerak. Apa tak tungguin aja adik-adik sekalian sampai jam 6 pagi ini. Ini apa ini? Kamu belum cukup sakti untuk mempercepat waktu. Loh, saya ini sakti kok. Dibilang gak sakti, piye toh. Dapatkan kekuatan mempercepat waktu di toko mistis. Lah, saya kan punya toko mistis. Kok kayak gini gamenya? Saya loh sakti. Loh, kok bayar toh? Kok bayar pakai duit toh? Bayar itu pakai pengorbanan ya. Adik-adik ya, gak ada bayar pakai gituan. Terlalu mahal. Bayar itu pakai pengorbanan. Mengorbankan diri. Bercanda adik-adik sekalian ya. Gak apa-apa kalau adik-adik kalian mau top up gak apa-apa. Ada hitam-hitam nih. Tapi piye rak iso? Rak bisa digunakan ini ya. Mati. Yo wes, kita main wes dari awal, oke? Main. Yo, lobby iki. Lampu 1 2 3 4 5 6. Ada 6 lampu. 6 lampu dan 2 lampu di sini. Ada satu apa ini namanya enggak tahu. Ada dilarang merokok, ada peti mati di sini. Ada kursi-kursi. Aduh, maaf adik-adik. Pak Suryo masuk angin ya di sini. Mas Ida Ipan nyalain AC-nya dingin sekali ini. Padahal tadi panas sekali harinya. Ada jendela ya, bener. Udah bener ya adik-adik ya. Gak apa-apa ya adik-adik ya, kita ulang ya. Gak apa-apa ya. Kita ulang ya, gak apa-apa ya. Jenengmu sopo, kata Mas Pandan. Pak Suryo, nama saya Pak Suryo ya. Bisa, kalau orang kampung saya bilang saya Mbah Suryo, padahal saya masih muda. Ini ada apa ya? Ini apa ya? Full, 1, 2, 3. Kita hitung lampunya ada berapa adik-adik. Adik-adik sekalian, sini ada koran-koran, ada foto anime. Ada siapa lagi? Tidak ada apa-apa. Seperti biasa sebelum jam 1 tidak ada apa-apa ya. Nah, di sini ada ABCD, ada monitor ya. Ini spidolnya tak hitung ada 3, 4 dan warna ungu 1 di belakang ya. Mungkin adik-adik tidak bisa lihat. Sampean uang endi, Mas? Saya wong Ngawi ya. Saya dari Ngawi. Saya dukun sakti dari Ngawi ya. Saya berangkat ke sini bareng Mas Ironi. Ada yang kenal Mas Ironi? Ada yang kenal Mas Ironi, ada yang kenal, betul. Ya sudah, kita coba hafalin aja dulu. Merah. Ternyata sebelum jam 1 bisa ada hal-hal aneh. Ruang dokter, monitor. Monitornya menyala ternyata. Ternyata nggak harus jam 1 ya adik-adik sekalian ya. Sebelum jam 1 pun bisa ada hal aneh. Baiklah kalau gitu gamenya dimulai. Di sini. Di sini enggak ada apa-apa saya lihat. Enggak ada apa-apa juga. Di sini enggak ada apa-apa. Enggak
ada apa-apa saya perhatiin, cuma ada kaki-kaki saja, ini orang-orang tidur. Eh kok gunting ini? Dilarang gunting loh, piye? Bukannya tadi jadi enggak apa? Dilarang ngerokok, jadi dilarang gunting. Mau gunting siapa? Gunting sunat, po. Gunting rambut, po. Yaudah, kita ganti gambar tuh. Enggak bener tuh, salah cetak orangnya, salah print ya. Salah tempel adik-adik sekalian. Ada apa di sini? Lampu tetap 3, kasur. Aduh, jam 1 adik-adik sekalian. Udah jam 1. Tidak ada yang berbeda di sini. Kita suara apa itu? Ada suara. Suara aneh di ruang pasien. Ada suara orang lagi makan kopi di sini. Sudah Bah bersihin ya. Sudah Pak Suryo bersihin ya, adik-adik sekalian ya. Sampai wong endi Pak, wong endi. Dah tak bilang wong Ngawi saya tuh, dari Ngawi. Berangkat ke rumah Mas Sidaipan ini saya bareng Mas Ironi tadi. Di sini saya lihat enggak ada apa-apa ya. Di sini juga enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa ya, adik. Normal-normal aja ya adik-adik sekalian ya. Di sini rokok tetap ada. Ada, ini ada. Oh, lagunya habis sih. Kenapa ini? Lagunya habis sih. Saya coba pantau-pantau dulu ya adik-adik sekalian ya. Apakah ada yang hilang? Apakah ada yang berubah? Yang mana lagi ini? Gak ada apa-apa ya? Aman ya? Sepertinya tadi catnya bukan warna merah. Ruang bedah. Bedah. Tidak ada pilihannya. Perubahan gambar, coba periksa ya. Oke, tidak ada apa-apa ya tadi ya. Di sini juga tidak ada apa-apa. Ada yang menyadari sesuatu adik-adik sekalian? Di ruang dokter gak ada apa-apa. Iya, siap. Adik-adik, fokus sama gamenya, ayo. Bantu saya buat selesaiin game ini biar Mas Sidaipan bisa sembuh dengan tenang. Nah, di sini ruangannya gak ada merah-merahnya loh. Ada hantu di monitor. Ruang pasien. Kita bersihin. Bersihin. Saya selalu kaget ya itu ngelihat monitornya itu selalu menampilkan gambar-gambar yang tidak seharusnya ada di situ. Ini ada garis merah ini. Ruang bedah. Kita pilih yang mana ya? Benda tambahan, Po. Benda menghilang, Po. Coba benda tambahan. Aduh, jam 2. Jam 2 adik-adik sekalian, udah jam 2. Yowes, di sini di ruang bedah enggak ada apa-apa ya. Aman ya. Pintunya terbuka, kita benerin dulu pintunya. Kita tutup pintunya dulu, kita kunci pintunya adik-adik sekalian ya. Perubahan gambar di lobby, kata Mas Al-Ghazali. Kita ke lobby, coba perubahan gambar. Mana, enggak ada gambar yang berubah, enggak ada. Tak coba cek perubahan gambar di lobby. Apakah Mas Ghazali tadi betul? Atau enggak, kita periksa ya. Kalau enggak, kamu nanti didatangi hantu malam ini ya. Tidak ada ya. Di sini, ini saya sangat-sangat apa sama tempat ini. Tempat ini sangatlah banyak barang, tapi dari tadi enggak ada apa-apa loh. Kok bisa ya? Apakah hantu-hantu enggak suka ke tempat ini? Sementara di sini bisa aja ada. Justru ini pertama tadi ya. Kenapa ini? Wah, ini jatuh iki. Ruang pasien ada benda. Benda tambahan po. Benda menghilang po. Benda bergerak. Coba kita taruh benda bergerak. Kita bersihin yo. Yo. Nah, di sini ada apa ini? Berhasil kita bersihkan adik-adik sekalian ya.
Di sini ada apa ya? Gak ada apa-apa ya? Tulisan exit di lobby hilang, Pak. Kata mas siapa itu? Kata mas Merzik, tulisan di lobby hilang. Kita ke lobby sekarang di Kadek Selen. Kita ke lobby. Oh, betul, betul. Bersihkan lobby, benda menghilang, Po. Perubahan gambar, Po. Kita coba perubahan gambar dulu. Apakah bisa? Karena gambarnya hilang ya. Kalau enggak bisa berarti enggak bisa. Cepet. Hey. Benda bergerak, benda menghilang. Coba kita pencet benda menghilang. Tombol exitnya hilang. Yang cari Mas Hida Ipan, saya tadi udah bilang di awal-awalnya Mas Hida Ipannya lagi sakit ya, lagi demam karena kemarin main game ini sembarangan ya. Main game ini tuh gak boleh sembarangan adik-adik sekalian ya. Harus Mbah Suryo yang main ini ya. Gak boleh orang sembarangan yang main game ini. Adik-adik kalau mau main game ini, oh ini bergerak ini, bergerak ini. Oke. Saya tak coba ini, monitor lah, monitor ini di ruang IGD ya. Adik-adik sekalian kalau mau main game ini, tak kasih tahu ini. Baca doa dulu ya. Sembah yang dulu ya. Sekarang kita lanjut. Di sini enggak ada apa-apa. Oh, ada orang hitam, ada orang hitam, aura kehitaman, kamar mayat. Hilangkan. Sudah jam 3. Katanya di kalau jam 3 itu ada hantu yang akan datang ya. Kita siapkan keris sakti kita. Ah, ini, bersihkan. Lu setan di lobi RS ya. Besi. Hah! Sudah kita tangkap di dalam sini adik-adik sekalian ya. Keringetan Pak Suryo, keringetan adik-adik sekalian. Oke. Adik-adik kita lanjut ya. Mohon adik-adik sekalian bantu saya buat cari-cari keanehan di game ini biar Pak Suryo bisa menang dan segera pulang dari rumahnya Mas Hida Ipan ini. Saya udah lapar saya. Saya nggak dikasih makan di sini soalnya. Jahat sekali Mas Hida Ipan ini, nggak kasih saya makan dia. Saya udah capek-capek sembuhin dia. Sepertinya ada yang berbeda di sini ya. Saya ngerasa ada yang berbeda di sini adik-adik sekalian. Di lobby RS mungkin benda menghilang ya. Saya nggak tahu. Saya merasa ada yang berbeda saja di sini ya. Tidak ada. Oh, mungkin itu firasat saya saja ya. Kesaktian saya lama-lama menghilang di game ini. Tidak tahu kenapa. Bang, ada tangan di ruang bedah. Waduh, di ruang bedah. Tangan. Ada suara. Ada, saya mendengar suara malahan. Suara aneh di ruang bedah ya. Di ruang bedah, bersihkan. Oh, ini membesar lagi. Hal gaib berhasil dibersihkan. Oke. Di ruang bedah ada benda perubahan bentuk. Oke. Tangan di mana, Pak? Tangan di iki, Po. Itu tangan ke kiri dan ke kanan. Di mana tangannya? Saya coba ya. Benda tambahan. Harusnya kalau ada benda tambahan, ada tangan tambahan, bisa kita bersihkan. Loh, enggak ada. Enggak percaya kamu. Ngada-ngada kamu ya. Tak doain kamu disamparin hantu tangan malam ini. Oh, di sini ada apa? Ayo. Enggak ada apa-apa toh? Ayo, di sini ada apa ini? Coba kita pakai ilmu, guys. Ada hal gaib, cahaya gaib di ruang IGD. Di ruang IGD cahaya gaib. Ndi toh? Lampunya menyala toh. Cahaya gaib, cahaya ruang IGD, bersihin. Yo, saya enggak sadar toh kalau lampunya menyala atau mati. Piye iki? Yo wes adik-adik sekalian, nah ini mati nih lampunya ya. Yo wes adik-adik sekalian jangan lupa. Ada ribet, baca doa. Besi. Ha. Cah.
Wes, menghilang. Sekarang kita lanjut adik-adik sekalian ya. Tidak boleh gitu. Pak Suryo tidak boleh kagetan kalau ketemu gituan ya. Padahal udah sering ketemu, sehari-hari sering ketemu. Tapi kok kalau main game ini yuk, agak beda aja gitu. Kalau main game ini agak beda aja adik-adik ya. Saya biasanya ketemu hantu-hantu yang beneran di jalan biasa aja. Main game ini malah tidak biasa-biasa. Apa ini? Tidak ngerti saya. Terlalu menyeramkan game ini adik-adik sekalian ya. Piye iki? Adik-adik kalian menemukan sesuatu ora? Kita coba scan-scan lagi ya. Ya ora iso guys. Maaf, gak boleh ngomong guys ya. Kata Mas Daipan saya gak boleh ngomong guys. Nanti dibilang so asik. Katanya Mas Daipan. Mas Daipan tadi bilang ke saya, Pak kamu gak usah ngomong guys-guys ya. Gak cocok kamu. Begitu adik-adik sekalian. Itu di monitor mana? Waduh, kalah lagi po. Wah, iki piye iki? Kalah tenan iki. Kursi jatuh di ruang pasien. Kipie itu game apa tuh? Oh, ini game belajar berenang ya adik-adik sekalian ya. Mencuri ikan. Game-gamenya ini mencuri ikan. Buat diapain ikannya? Diternak kok. Oh, diternak adik-adik sekalian. Dia ternak udang dan ternak ikan lele dan nila. Ya. Dijual, terus dia cari ikan lagi gitu. Wah, ini gamenya bagus ini. Wah, Pak Suryo jadi pengen jadi gamer aja nih lama-lama ya. Seru kayaknya main game-game aja kayak gini. Tadi katanya apa, ada kursi jatuh? Gimana kursi jatuh? Ini kursi jatuh, bersihkan. Benda tambahan, benda pintu. Benda menghilang po, benda menghilang bro. Benda bergerak di ruang dokter, bersihkan. Ada suara, adik, saya dengar suara ya, betul ya. Di sini ya. Ini ada merah-merah ini, apa ini? Ini harusnya tidak merah toh? Harusnya kosong toh? Ini harusnya tidak merah tuh ini. Tidak merah ini. Perubahan gambar, coba. Kita coba ya adik-adik sekalian ya. Perubahan gambar. Ini merah iki lo. Pilih yang gambarnya membesar. Perubahan gambar. Aduh, jam 5 pagi rek. Aduh. Loh. Perubahan bentuk salah. Iki pilih yang apa iki? Ini merah iki. Normal ora ini. Benda tambahan. Tak coba benda tambahan. Ini harusnya enggak merah iki. Ini enggak benar ini. Enggak benar ini adik-adik. Betul. Apakah benar itu jadi enggak merah lagi? Betul, kita lanjut. Karena betul. Kipi iki. Adik-adik sekalian, bantu Pak Suryo. Bantu Pak Suryo, adik-adik. Udah mau jam 6 pagi. Bantu Pak Suryo. Ada suara. Ada suara. Kamar mayat ada suara. Berhasil ya adik-adik sekalian ya. Berhasil ya. Di lobi ini aman normal. Oh, lampunya dicuri, benda menghilang. Lampunya dicuri adik-adik sekalian ya. Mantap. Kita lanjut. Di ruangan ini, kenapa di ruangan ini selalu tidak ada apa-apa ya? Saya bingung. Apakah ada yang menghilang? Bantal ada. Ini ada. Semua ada.
Hanya ada lampu aja tadi. Di sini tak seperti tidak ada apa-apa ya. Oh, ini ada yang menghilang, ada benda menghilang di ruang pasien adik-adik sekalian. Saya merasa ada 3 gambar di sini ya. Ada gambar ABCD, yang satunya apa itu? Ada gambar kuntilanak sama anaknya itu. Nah, benar toh? Kita lanjut. Di sini apa yo? Apa yo? Udah ngerti nih saya ini. Cahaya Pak di ruang pasien. Cahaya di ruang pasien. Yang benar kamu. Cahaya di ruang pasien. Tak bersihin. Oksigen di ruang UGD. Bohong kamu ya. Tak doain kamu didatangin hantu Patrick malam ini ya. Di ruang IGD ada lampu hilang. Astagfirullahaladzim. Kita keluarkan keris. Ruang IGD setan. Pak dokter kamu, saya masukkan dulu ya ke sini ya. Kamu ngapain cocok-cocok anak orang itu? Yo, katanya ada benda menghilang di sini. Benda menghilang. Di ruang IGD ada lampu menghilang. Katanya ada lampu yang dicuri. Bukan, tabung gas. Nah, tabung gasnya di sebelah mana toh? Oh, yang ini toh. Pencet mana toh? Kalau masih Daipan itu kalau menang itu pencet mana toh? Pencet ini toh. GG Gaming kata Mas Titan GG Gaming, kata Mas Steph GG Gaming. GG Gaming T apa tuh artinya GG Gaming T apa? GG Gaming T apa, guys? Jadi guys, Mas Pak Suryo ini ya aslinya bukan orang Jawa asli ya. Saya itu perantau ya dari Mars. Jadi saya tuh sedang apa ya, nggak terlalu jago lah. Tapi intinya kita main game hari ini berhasil menang ya adik-adik ya. Kita berhasil membersihkan semua keanehan-keanehan dan iblis-iblis yang ada di rumah sakit jiwa. Begitu ya adik-adik ya. Ini ada yang mau nggak nih? Di dalam sini ada mbak-mbak suster ngesot. Ada mas-mas dokter, ada siapa lagi tadi? Ada mbak-mbak yang di jendela, ada di sini semua ya. Saya simpan di sini. Siapa yang mau ini nanti saya lempar ini ke rumah kalian, ya. Ketik 1 kalau yang mau ya. Nanti saya lempar ke rumah kalian. Saya coba nanti biar mereka ini keluar di rumah kalian gitu ya, mengganggu tidur kalian. Yang mau pencet 1 ya. Loh kok banyak banget? 1 orang aja gitu. Kalau banyak gitu ya piye toh? Yo wes, tak kasih ke orang yang udah like video ini aja ya. Tak kasih ke orang yang udah like aja, oke? Okay? Ya udah adik-adik sekalian. Lagunya yo kayak apa toh? Heboh bener. Kembali lagi ke lagunya Mbah Suryo tadi, mana tadi? Saya carikan dulu lagu kebangsaan Mbah Suryo ya. Nah ini. Yowes adik-adik sekalian, terima kasih sudah menemani Pak Suryo ya. Saya Pak Suryo menamatkan rumah sakit jiwa ya. Kita sudah menemukan dokternya ini yang menusuk-nusuk anak kecil ini. Dokter psikopat ya katanya ya adik-adik ya. Yowes, adik-adik sekalian, saya mau segera pulang dari rumahnya Mas Daipan ini. Saya tidak dikasih makan. Sedih sekali saya. Atau tak ini aja kali ya. Kan Mas Daipan lagi sakit toh. Kita coba ini kita taruh ke dalam badannya Mas Daipan aja nih, hantu-hantu yang ada di sini ya. Biar dia kenyang sama hantu-hantu ya. Setuju enggak adik-adik? Setuju ya? Ya sudah, adik-adik sekalian,
Jangan lupa pencet tombol ini, tombol jempol ya. Adik-adik sekalian, tombol like-nya dipencet. Kita coba sebut nama lagi aja ya. Tak coba sebut nama-nama penonton yang masih nonton sampai sekarang ya. Ini yang nonton sisa sedikit ini. Tadi kayaknya banyak banget yang nontonnya, saya bingung. Sekarang sisa sedikit ini, sisa 5 orang aja ini. Ada Mas Sidak Purple Gui, ada Abdul Faiz, ada Mas Asmi, ada Adik Sida Sono. Ini kenapa ini? Ada Sida-Sida ini, kenapa ini? Namanya kok ada Sida-Sidanya nih? Lagi musim apa ini? Ada Mas Angga juga, ada Indo Gaming, Sida Pandan Wangi. Loh, kok ini Sida-Sida ini apa tuh artinya ini? Sida-Sida ini apa tuh artinya ini? Kalian disuruh Mas Sida Ivan po, pakai Sida-Sida. Coba adik-adik sekalian, kalian tanyain ke Mas Sida Ivan, itu Sida itu apa toh artinya? Kalau dia live stream nanti dikasih tahu, ditanyain, Mas Sida itu artinya apa toh? Ditanyain ya, jangan lupa yo. Tak bacain lagi deh. 10 orang ya. Ada Sus, ada Abinaya, kamu nanya 123, Neneng Nengsi, Akmal Apridal, ada Mas Bimo, ada Mbak Sela Apriani. Mbak Sela, halo Mbak Sela. Ternyata ada mbak-mbak yang nonton kita ya, adik-adik sekalian ya. Ada Alparis Zero. Loh, lagunya ini habis iki. Nah, ada lagunya ya, adik-adik sekalian ya. Tak lanjut sebut namanya. Tak lanjut nih, tak sebut lagi. 5 orang lagi. Ada Farida, oh ada Mbak Farida, ada Ibu Farida di sini. Ada Dafuk Boom, Dafuk Boom ini sopo toh. Ada Darnel, ada Abdul Faiz, ada Endang Wati, wah ada Mbak Wati di sini ya. Dan ada Mbak Gina Desria Destiarini, wah ada banyak mbak-mbak juga yang nonton masih di event ini ya. Ya wes adik-adik, Pak Suryo undur diri. Semoga aja nih ada mall angker ini, nggak tahu Mas Sida Ivan apakah bisa mainin apa ora ya. Kalau Mas Sida Ivan masih demam, masih nggak bisa mainin game ini, mungkin aja Mbak, mungkin aja Pak Suryo ya yang lanjutin game ini, bisa aja ya. Kalau Mas Sida Ivannya berani kasih saya makan, nanti saya mainin lagi yang mall angker ya. Adik-adik setuju ya? Kalau adik-adik setuju saya yang mainin mall angker, tolong kasih tahu Mas Sida Ivan. Pak Suryo aja yang main, jangan kamu ya, jangan Mas Sida Ivan. Bilang aja gitu ya di komen ya. Lebih seneng Pak Suryo yang main daripada Mas Sida Ivan gitu. Tapi kalau adik-adik sekalian memang suka yang main ini Mas Sida Ivan, ya wes, gak apa-apa. Saya yang nonton aja nanti. Ya, adik-adik sekalian, saya mau pulang dulu, saya mau pamit. Terima kasih semuanya. Adik-adik sekalian, jangan lupa berdoa ya, karena kita habis main game ini. Dan jangan lupa adik-adik, buat kalian yang punya handphone Android, mungkin kalian juga bisa loh mainin game ini. Tapi ingat, seperti yang Pak Suryo pesankan, jangan lupa sembahyang dan baca doa ya kalau mainin game ini ya. Ya wes, pamit dulu. Udah pamit-pamit dari tadi saya ngomong ini ya. Ya sudah adik-adik, sampai jumpa di konten livestream dan konten video berikutnya. Dadah. Bani Sakti, udah percaya? Bisa ngilangin?